tanya ya. Tapi ini adalah penjelasan tentang matriks presenal. Kita jalankan saja from beginning. Oke, topik hari ini adalah chapter 6, ajaran matriks. Jadi kita akan mengambil sebagai dasar lagi pembuatan perhitungan linear programming yang menggunakan simplex memahami tentang ajaran matriks. Kita mulai saja. Objektif dari ini adalah konsep dari matriks, kemudian jenis-jenis matriks khusus, kemudian jumlahan atau perkalian matriks, kemudian menempatkan sistem persamaan dalam bentuk persamaan matriks dengan menggunakan kata matriks perkalian, kemudian mereduce matriks untuk memperoleh ekologi dari suatu sistem persamaan linear. Kemudian kita akan bahas dari sistem yang homogen dan inverse matrix. Ada tidak ada untuk production operation vector di dalam ekonomi, kita bisa juga menggunakan matrix sebagai representasi modelnya. Bapak udah gitu ya? Itu nggak Pak? Ayo. Ya, ada apa? Di saya nggak ada screen ya, Pak. Oh, nggak ada. Ini udah. Udah ya, Pak. Udah. Coba lagi ya. Present, stop presenting. Ini hilang kalau ini sekarang. Ya. Sekarang ada kan? Ini, ya ini, bentar ya. Nah, ini udah ada kan? Oh, udah. Kita lanjutkan. Mungkin volume suaranya ya. Terlalu lembut nanti kamu tidur lagi. Kalau suara saya gede kan jadi kamu nggak tidur. Berisik gitu ya. Coba outline matrix, matrix edition, matrix multiplication and so on, ini sebenarnya. Dan untuk production operation tadi kita menggunakan deep input output analysis digunakan dalam produk ekonomi mikro, ekonomi makro. Jadi dalam bidang ekonomi, mari kita lanjut saja dengan ultimatik terdiri dari masuk dulu ya. Jumlah baris yang berdiri dari kayaknya ada yang baru masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu orang, siapa yang belum datang? Yang belum datang berarti Aska ada belum? Sama Aska yang belum masuk ya. Oke, kalau gitu kita teruskan. Go. Ultimatik terdiri dari jumlah baris yang berdiri dari sejumlah M, ada dari sejumlah 1 sampai M, kemudian dari 1 sampai M atau ininya, kemudian barisnya, kemudian yang kolomnya A1 sampai N, ini sampai M dikali sampai N berarti ya. Jadi ini adalah baris kolom. Oke, ini baris, kemudian ini kolom. Oke, jadi yang di sini kolom. Oke, untuk itu
A1 juga berarti A baris 1 kolom 1 ya. Kita representasikan sebagai AI C di mana I adalah baris, J-nya adalah kolom ya, J-nya kolom. Nah, sebagai contoh berikut adalah kita mencari ukuran matriks dari masing-masing. Kalau Anda lihat di sini matriks 1 2 0 berarti matriks itu ukurannya 1 kali 3. Sedangkan matriks yang di B 1 6 1 6 dan seterusnya ini berarti matriksnya terdiri dari 3 baris 1 2 3 ada 3 baris ya. 1 2 3 sedangkan dan kolomnya adalah 4. Oke, 1 2. Jadi di sini matriks 3 kali 2 ini refreshing saja. Nah, kalau matriks yang terdiri dari 7 ini berarti matriks aturan 1. Ingat bahwa matriks selalu dikasih apa namanya dalam kurung dan kurungnya adalah kurung yang persegi yang seperti itu ya, bukan hanya garis saja, tidak ada pada kadang-kadang memang bisa ditulis sebagai garis. Kemudian matriks yang di D ini adalah 1 1 2 3, jadi ada 3 apa namanya ada 3 baris dan ada 5 kolom 1 2 3 4 5. Oke. Okay. Kemudian di sini berarti dia ada 5 kolom dengan 3 baris. Jadi baris dulu baru kolom. Nah, matriks disebut sama jika matriks A dan B itu dikatakan sama jika memiliki ukuran yang sama. Jadi AIJ sama dengan BJ untuk masing dan yang ingat ya, ukurannya sama dan AIJ harus sama dengan BIJ untuk masing-masing I dan J. Sebagai contoh kalau untuk matriks ini adalah berarti kalau matriks 1 dengan matriks 1 tentu sama karena dia hanya matriks 1 dengan matriks 1 ini akan sama karena matriks itu adalah ukurannya sama dan nilainya sama. Berikut kalau matriks itu diubah, ditranspos, diputar, ya, kita simbolkan dengan AT. Sebagai contoh di soal nomor 3 ini kita lihat untuk membuat matriks berarti matriks A adalah isinya barisnya 1 2 3 4 5 6. Carilah transposnya. Transpos berarti yang satu kita pindahkan ke tetap ada injuk, tapi yang empat kita pindahkan ke kolom. Jadi dari baris ke kolom itu ditranspos. Jadi ingat ya, baris dipindah ke kolom itu namanya baris atau garis. Saya hapus ini dari baris ke kolom itu dinamakan transpos. Kalau kita inginkan lagi bahwa ya dari baris pindah ke kolom, baris ke kolom itu adalah transpos berarti otomatis putar. Oleh karena itu maka matriks transpos ini kalau ditranspos lagi dia kembali lagi menjadi A. Jadi putar. Kalau diputar lagi, jadi kalau balik misalnya di sini kita putar lagi, maka dia akan menjadi yang satu ini tetap di sini, dua nya kita pindah ke sana, lima nya dan tiga nya kita pindah ke sini. Jadi dua, tiga, lalu di sini yang empat pindah ke bawahnya, ke bagian bawahnya dari angka satu tersebut. Oke, kalau digambarkan dengan ini, kayaknya saya ganti dengan hijau, maka yang empat pindah ke bawahnya, lima dan dua. Oke, enam juga akan pindah ke bawahnya. Di sini empat, lima, enam. Oke, wah, ini acak-acakannya. Oke, ya, intinya Anda bisa mengerti ini sini. Kemudian kita lanjut dengan
penjumlahan dan perkalian mantik. Dalam penambahan jumlahan dan penambahan, maka mantik, maka jumlah A dan B adalah harus mantik M kali N yang dijumlahkan dengan ini dengan syarat bahwa matematika. Kalau dia bentuknya adalah sama matematika. Kalau tidak sama, maka dia tidak akan bisa diperoleh. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sama dengan C. Kalau komutatif, kalau asosiatif, A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B kali T ditambah C. Dalam kurung di sini ya. A ditambah matrik 0 akan sama dengan 0 ditambah matrik A. Jadi, sebagai contoh yang pertama adalah matrik ini ukurannya sama yaitu 3 kali 2 dan ini matrik ini juga 3 kali 2. Oleh karena itu ini dijumlahkan antara ini dan ini dijumlahkan antara ini dan ini dijumlahkan dan seterusnya sehingga diperoleh hasilnya makin hasilnya jumlahnya lebih. Kalau ini dia tidak bisa dijumlahkan karena tidak bisa dijumlahkan karena dia tidak sama ukurannya. Jadi tidak sama ukurannya, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Karena ini satu, dia nanti akan dijumlahkan dengan yang kedua, tapi duanya dijumlahkan ini. Tidak akan bisa. Nah, berikut adalah contoh kita menggunakan untuk penjumlahan, matrik penjumlahan dan matrik perkalian untuk mengetahui ini. Ya. Misalnya kita menggunakan dalam ekonomi ada yang namanya demand for konsumen, demand yang dari konsumen ada demand dari industri. Kita bagi dua. Demand pertama untuk dari konsumen adalah 325. Demand keduanya 0.171. Demand ketiganya sekian. Kemudian untuk industri demand industri C 0.14. Demand industri E 20.08. Jadi produknya ada beberapa tiga ya, demand industri S. Sambil dicoba. Nah, sambil dicoba ya. Karena butuhnya sama, kita bisa jumlahkan langsung ya. Demand untuk customer 1, 2, 3 adalah jumlah 3 tambah 0, 3 ditambah 0 ditambah 4, hasilnya ada di 7. Kemudian 25 dan 18. Kemudian jadi sambil demand, dicoba. Industri C, E dan S itu hasilnya adalah 50 untuk industri untuk barang kedua adalah 6 dan barang ketiga adalah 12. Jadi kalau total demand keseluruhannya adalah 7 ditambah 50, 57 tambah 55 tambah 6, 31, 18 tambah 15 adalah 20. Jadi keseluruhan demand baik dari industri maupun dari konsumen adalah 57, 31, 30. Karena tidak terlalu sulit kerugian. Nah, kadang kita juga harus perkalikan dengan bilangan tertentu. Jadi satu ini karena dikalikan dengan bilangan tentu. Di sini K kali matrik A ditambah B adalah sama dengan K kali matrik A ditambah K kali matrik B. K plus L matrik A sama dengan K matrik A ditambah L matrik A. K dalam kurung L A maka akan menjadi K kali L matrik A. Jadi yang dikalikan maka A dan L itu 0 kali A sama dengan matrik 0. K kali 0 matrik 0, yang isinya 0 semua matrik ini. Kemudian A plus B pangkat C sama dengan A pangkat A. Matrik A plus B ditranspos akan menjadi matrik A transpos ditambah matrik B transpos. Matrik A dikalikan K ditangkat ditranspos akan menjadi matrik A transpos. Kemudian dalam pengurangan, demikian juga dalam pengurangan tentu kita bisa mengganti bahwa semua isi dari matrik atau selnya akan kita akan minus. Jadi kalau misalnya ada matrik min A, itu kita bisa kalikan
dia skalar min 1 kali matriks A. Jadi berikut ini adalah yang kalau kita pengurangan, matriks pengurangan, maka dengan mudah kita ibaratkan bahwa ini 2 dikurangi 6 akan menghasilkan 2 min 6. Jadi di sini akan menghasilkan apa namanya 2 min 6 sehingga dia akan sama dengan min 4. Terus juga dengan 6 dengan min 4, kalau dia akan dikurangi, min 2, 6 dikurangi minus 2. Jadi 6 ditambah 2, ya kan? Kemudian di sini arti di hasilnya adalah 8. Nah, kemudian yang diteruskan ke seluruh sel selesai. Kemudian yang B adalah matriks transpos dikurangi 2B. Matriks aslinya, matriks A-nya itu harusnya sama dengan transpos dari ini. Jadi di sini matriks yang aslinya, matriks A-nya adalah dengan 0, 2, min 1. Ini adalah matriks aslinya. Matriks ini kemudian ditranspos menjadi ini. Jadi prosesnya adalah proses transpos diputar. Kemudian dikurangi 2B. B-nya berarti hasilnya adalah B aslinya, B sama dengan, ya. Berarti ini bagi 2 sama dengan 3 min 3 1 dan 2. Karena semua dia bagi 2, ya. B aslinya, kemudian ini adalah yang di atas ini adalah 2B. Sehingga dari sini hasil pengurangannya 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 2 dikurangi minus 6, ya, sama dengan 8, karena 2 ditambah 6. 0 dikurangi minus 2, dikurangi 2, akan sama dengan 2. Min 1 dikurangi dikurangi 4, sama dengan min 3. Untuk matriks perkalian, maka A kali B adalah akan menghasilkan matriks M kali A kali B adalah matriks M kali P dari matriks C, di mana entry-nya CIJ dapat dinyatakan sebagai CIJ sama dengan jumlah dari 1 sampai N AIK B, BKJ. Ya, perhatikan ini K dan J-nya sama. K dan K-nya sama. Ini hasilnya. Jadi matriks ini memiliki sifat-sifat asosiatif dan distributif. A kali BC sama dengan AB kali C. A kali B plus C sama dengan AB plus AC. A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Nah, dalam suatu matriks, maka kalau matriks itu berukuran misalnya 3 kali 5, itu bisa dikalikan dengan matriks 5 kali 3 dan menghasilkan matriks 3 kali 3. Jadi dia hasilnya matriks 3 kali 3. Baris dan kolom yang berubah. Matriks baris pertama dan matriks jumlah kolom matriks pertama ditambah dengan baris. Jadi kalau matriks itu ukuran 3 kali 5 dikalikan dengan matriks ukuran 5 kali 3 akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Akan tetapi kalau dibalik, matriks B 5 kali 3 dikalikan B dikalikan A matriks 3 kali 5 berarti, kalau kita balikkan berarti ukurannya menjadi dari 3 saja. Di sini matriksnya jadi B, ya, adalah matriks 3, 5 kali 3. Kemudian matriks A-nya itu adalah matriks 3 kali 5. Ya. Maka akan diperoleh matriks 5 kali 5. Ya, perhatikan ini. Kalau ini matriks 3 kali 3. Sedangkan kalau matriks C
matriks 3 kali 5 dikalikan matriks 7 kali 3, hasilnya tidak bisa. Kebalikannya bisa, karena apa? Mulai kalau matriks E, kali E adalah matriks 7 kali 3. Jadi karena dia 3-nya sama dengan ini, 3 dan 3, ya. Ininya, maka hasilnya akan bisa diperkalikan. Di sini kita lihat matriks 3 kali 5. Hasilnya adalah matriks 7 kali 5. Seperti Anda lihat di situ, karena ini adalah sama, harus sama, ya. Ini juga demikian, ini harus sama. Ini juga sama. Hasilnya adalah diagonal yang miring ke kiri. Nah. Oke. Sebagai contoh, sebagai berikut. Matriks ini adalah matriks ukuran barisnya 1, yang A, ya. A adalah matriks 1 kali 3. 3 kolom, ya. Sedangkan yang B adalah matriks 3 kolom kali 1. Sehingga menghasilkan matriks 1 kali 1. Jadi akan menghasilkan matriks 1 kali 1. Ya, jadi hasilnya adalah yang hasilnya adalah 1 dikalikan 4, ini dikalikan, ditambah ini dikali ini, ditambah ini kali. Jadi sama dengan 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 6 sama dengan 32. Ini yang kita masukkan ke dalam. Oke. Nah, matriks 1, 2, 3, 3 lapis. Matriks 3 kali 2 kolom. Karena ini adalah sama-sama, apa namanya, matriksnya sama ukurannya ini. Maka dimaksudnya, 1 kali 1 ditambah. Nah, kemudian yang berikutnya, 1, 2 kali 1, 3 kali 1. Jadi dia akan dimaksudkan 1, 2, 3. Yang berikutnya 1 kali 6, 2 kali 2, 6, dan 3 kali 6. Ini matriks ukuran berapa? Ini matriks ukuran 3 kali matriks 3 baris kali 1 dengan matriks yang berikutnya. Yang satunya adalah matriks 1 baris kali 2. Akan menghasilkan matriks 3 kali 2. Oke. Berikut adalah dua matriks yang sama ukurannya 3 kali 3. Akan menghasilkan rumus perkaliannya adalah seperti yang di bawah ini. Jadi 1 kali 1 ditambah min 2 dan ini ya, namanya asal lebih mudahnya mungkin di sini. A11 dikalikan dengan B. 11. A12 dikalikan dengan B21 menghasilkan. Oke. Sedangkan yang berikutnya kalau saya ganti dengan warna lain di sini, yang A11 tadi kita kalikan dengan kolom yang ini. Jadi ya ini masing-masing carikan dengan ini. Selanjutnya untuk menghabiskan berikutnya berarti A21 dengan B11 dan A22 dengan B2. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Di dalam ekonomi kita bisa mengatakan bahwa vektor biaya yaitu misalnya adalah hubungan harga dan jumlah yang dihitung untuk menghitung
biaya total. Misalnya harganya masing-masing produk, produk satu harganya $2, produk dua harganya $3, dan produk empat harganya $4. Sedangkan jumlah produk A, B, C, jadi ini juga sama produk A, ini B, dan ini produk C. Nah, maka biaya totalnya adalah perkalian antara price and quantity ini, P dan Q, akan menghasilkan P kali Q sama dengan 2 kali 7 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali Q. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah 4 kali 11 akan menghasilkan 73. 14 ditambah kemudian 15 ya ditambah lagi 33. Ya kan? 33. 44. 44. Saya harus dulu karena salah. Oke, ini harusnya 44. Jadi 33 ya. 44 sehingga menghasilkan 73. Hitung ya, maka kita bahwa row dan kolom kan di sini Q kali R, R kali C berapa ini biayanya totalnya 5 kali 2.500 ditambah 20 kali ini, jadi ini semua dikalikan dengan ABCD tadi. Ini tadi ABCD kan? A, B, C, D, E. Oke. Okay. Ini juga A, B, C, D. Cara pertahannya seperti itu ya. Dan ini diperkalikan, inilah hasilnya untuk rumah jenis 1, rumah jenis 2, dan rumah jenis 3. Dan ini nanti hasilnya akan dikalikan dengan jumlah rumahnya. Jadi Q RC akan sama dengan Q kali RC. Jadi Q ini dikalikan ini akan menghasilkan 1.899.000 misalnya. Berikut adalah operasi matrik dengan melibatkan matrik identitas dan matrik originnya. Matrik 0. Jika A adalah 3, 2, 1, 4, dan B sekian, dan I sekian, ya, I itu selalu diagonalnya 1. Diagonal yang miring kanannya adalah 0. Matrik O 0, matriknya cuma isinya 0. Maka solusinya jika I kali E dikurangi A, 1001 dikurangi 3214, maka dia akan memasukkan min 2 yang 1. Kalau 3 kali A min 2 I, sebaiknya Anda mencoba ini ya, tidak hanya melihat di sini, tapi berarti 3 kali A dan ditambah 6 kali I. Itu bisa juga dibuat seperti itu. Hasilnya, atau tiganya kita keluarkan, misalnya bisa cek juga yang ini kita kalikan ya, tiga ini bisa karena dia skala dia bisa dikeluarkan saja, hasilnya adalah sebagai itu. A kali 0 dan tentunya 0, AB, A kali B karena B ini adalah inverse dari ini, dari A, hasilnya adalah matrik identitas. Jadi 3 kali sekian dan lain hasilnya 1.0 atau sama dengan matrik ini. Berarti B adalah matrik inverse, matrik kebalikan dari matrik A. RI dipertukarkan dengan RC, KRI dipertukarkan K kali RI berarti K dikalikan baris R, I ke I dengan angka yang tidak boleh nol.
Kemudian K kali RG ditambahkan ke RG, akan hasilnya ada di RG. Jadi RI-nya dikalikan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan ke RG. Hasilnya adalah RI-nya tetap, tapi RG-nya berubah. Oke? Okay. Untuk jelasnya, mari kita ini sebelum lanjut, kita tambahkan properti dari reduce matrix adalah seluruh angka nolnya ada di bawah. Masing-masing setiap baris yang tidak nol, maka angka awalnya adalah satu. Sedangkan yang lainnya, angka awalnya adalah satu, dan sedangkan yang lainnya adalah nol. Leading entry atau angka satu yang pertama setiap barisnya adalah kolom berikutnya dari baris yang di atasnya. Sebagai contoh, matriks reduce adalah matriks yang pertama adalah matriks bukan reduce karena yang masih ada angka tiga yang jadi tidak reduce bukan reduce matriks. Ini adalah reduce matriks karena angka 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi ini adalah matriks reduce. Yang ini kita cari yang nonton lagi. Jadi yang ini belum reduce matrix karena apa? Karena dia adalah 0,1 kemudian harusnya ini di sebelah sana. Maka ini masih kebalik. Jadi ini tidak termasuk. Ya. Ini tidak termasuk karena ini kebalik. Ya. Kemudian ini reduce matrix karena dia sudah 0 semua. Ini bukan reduce matrix. Ini harus naik ke sini dulu baru dia reduce matrix. Ini 0,1 betul, 0,0,1 betul, jadi ini reduce matrix. Jadi ada tiga yang reduce matrix, ada ini ya non-reduce. Disini menunya saya ganti hijau. Jadi ini adalah reduce matrix, ini adalah reduce matrix, ini adalah reduce matrix. Nah berikut adalah kita menyelesaikan sistem persamaan dengan reduce matrix. Misalnya ada tiga persamaan yang merupakan satu sistem, kita mencari X dan Y-nya. Kita bisa menggunakan eliminasi dan lain-lain dengan menggunakan aljabar ya, yang pada umumnya, dengan substitusi dan seterusnya. Ya, Y sama dengan X plus min X, Y sama dengan X plus 1, tapi ini kemudian kita masukkan ini ketemu X-nya. Dan Y-nya akan tentunya ketemu X-nya. Nah, bagi kita, tapi di sini kita gunakan reducing koefisien matriks dalam satu sistem. Di sini matriksnya adalah matriks 2, 3, 2, 1, 1, 1, kita ambil dari ya. Ini 2, 2, 1, 3, 1, 1. Ya. Ini 1, ini 1, ini satu. Kemudian kita ratasin garis dengan min 1, 5, 1. Nah, ingat bahwa tujuannya adalah kita membuat untuk 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Itu adalah reduce matrix. Sehingga kita akan menghasilkan nanti X dan Y-nya berapa. Karena ini kita melakukan langkah yaitu pertama R1 ditukar dengan R3. Kalau R1 ditukar R3, akibatnya dia yang atas adalah 1, 1, 1, 1. Yang R3 menjadi 2, 3, 1, 1. Dan itu diperbolehkan. Jadi langkah pertama, oke. Okay. Langkah kedua, min R1 ditambah R2. Min. Oke. Okay. Yang langkah pertama tadi, R1 menjadi R3 ditukar jadi R3, R3 ditukar jadi R1, sehingga 1-1-1-nya naik atas, sedangkan R2 3 min 1 ke bawah. Ya, langkah kedua minus R2 R1, jadi yang ini dikalikan min 2 semua, jadi ada min 2 min 2 min 2 ditambahkan ke R2, R2 sekarang kan 2 ya, ditambah dengan min 2 sama dengan 0. Di sini
jadi min 2 kali min 2 berarti ditambah 1 menjadi berapa? Halo, ayo beraktif. Min 1. Jadi di sini min 1. Kemudian yang min 2 ditambah 5. Ya. 3. Nah, yang sebelah ini satunya sudah tetap. Jadi 2. 3. Min 1. Oke. Kemudian langkah ketiga. Min 2 kali R1 ditambah R3. Kita buat lagi di sini. Ya, berarti dia 1 tetap, 1 tetap, 1 tetap. Yang kedua tetap 0, min 1, dan 3. Ya. Kemudian yang bawah, berarti ini kalikan min 2 semua kan? Kalikan min 2, jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Min 2 ditambah 1. Min 1 berapa? Min 2 tambah min 1 sama dengan min 3. Oke. Okay. Ini garisnya ya. Garisnya saya buat agak belok dikit karena tulisan saya enggak lurus. Karena enggak pakai ini, enggak pakai stylus jadi begini nih. Kemudian langkah berikutnya, ini adalah langkah ini ya. Ini adalah langkahnya. Kemudian langkah ketiga, saya taruh di bawah aja biar nggak terlalu padat. Di sini, min 1 kali R2. Jadi di sini, kita buat dulu 1, 1, 1. Yang baris kedua dikalikan min 1. Jadi 0, 1, min 3. Ya. Yang bawah tetap, karena nggak ada yang apa-apain kan. 1, min 3. Oke. Okay. Kemudian, ini dikurangkan. Ya. Jadi, min R2 plus R1. Jadi, ini R2 dikurangkan terhadap ini, R1. Ya kan? Sorry, ditambah R1. Jadi min R2 ditambah R1. Berarti dia sama dengan, kita ambil ya. Yang berubah yang mana? Yang berubah R1. Jadi 0 ditambah ini berapa? 1. 1 tetap. Min 1, kan? Min R2 kan? Min 1. Ya. Terus min 3 diminkan menjadi plus 3 ditambahkan ke R1 menjadi 4. Oke. Okay. Kemudian yang di bawahnya tetap 0 min R1 min 3. Oke. Okay. Kemudian yang bawahnya juga sama, tetap sama, belum berubah. Oh, 1 min 3. Ya. Kemudian dari sini yang terakhir nih, min R2 ditambahkan ke R3. Ini dijadikan minus semua, ditambahkan ke situ. Hasilnya adalah 1, 0, 4 tetap, 0, 1, min 3 tetap, 0, 0, 0. Karena ini kan diminuskan. Minus 0 ditambah 0 tetap 0. Minus 1 ditambah 1 menjadi minus 1 ditambah 1 menjadi 0. Plus 3 ditambah min 3 menjadi 0. Ini hasilnya. Nah, hasil ini kita ketahui yang pertama adalah X karena dia berada di sini. Ini adalah X, ini adalah Y. Yang ini adalah B. Sisi B-nya kan? Ini sisi B. Jadi dari sini bisa dibaca 1X1 sama dengan 4. 1Y1 sama dengan min 3. Jadi X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 3. Jelas? Halo? Ada pertanyaan? Halo?
Mau dicoba dulu? Atau soal yang berikutnya ya, kita bahas yang berikutnya ya. Ya, berikutnya ini. Silakan Anda coba, Anda uraikan satu-satu. Yaitu, pertama kita ada persamaan yang di atas. Sambil ini, 2X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah 6X4. Maka, 2-nya kita semua angkanya kita masukkan ke dalam matriks. 2, 3, kemudian ini 2, ya, perhatikan, ini 6, dan ini terakhir 10 apa 0 ya? Harusnya 10 mungkin ya? Ini 10 mungkin, salah tulis ya, maaf, itu salah tulis, jadi kita harusnya ini adalah 10 gitu ya, bukan 0. Ini di sini 10 ya, berarti 10 juga sama. Dia 10. Ini sama dengan 10 ya. 10. Terus yang kedua, x1-nya mana? Enggak ada. Jadi 0. x2-nya 1. x3-nya 2. x4-nya 1 dan b-nya 2. Ini 3, X2-nya 0, X3-nya min 3, dan 6, 9. Oke, pertama supaya dia menjadi angka 1, reduce matrix, ini dibagi setengah. Kenapa kok dibagi setengah? Ya supaya jadi angka 1. Jadi, di sini, kalau di ini kan, dia akan menjadi, saya akan coba tuliskan di tempat yang lain, ya, supaya tidak padat di sini. Oke, kita saya berhentikan ininya dulu. Escape. Oke. Jadi di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu insert. Oke, yang ini layoutnya blank aja, biar gampang. Kemudian saya copy-kan dulu ini. Saya masukkan ke sini. Jadi, ini adalah matriks yang akan kita jadikan ini. Pertama, kita mengusahakan dia menjadi angka 1. Oleh karena itu, di sini saya copy aja. Saya mau merubah menjadi satu matriks yang dia akan menjadi yang dikenakan operasi yang ini tadi. Operasinya adalah setengah R1. Kenapa setengah R1? Tadi sudah di ini kan, jelaskan. Dia setengah R1 karena dia ingin supaya ini menjadi angka 1 paling awal. Yang lainnya harus 0, yang kirinya. Jadi di sini, ini dikalikan setengah yang nomor ini, apa namanya, nomor, oh kenapa nggak di, nggak mau dia, ya? Oke, ini mungkin ada masalah di file, save as, presentation, sudah benar ini harusnya presentual, oke, save, yes, harusnya mau dia diedit, kenapa dia nggak mau diedit? Saya edit ini equation object convert, kemudian ini equation object convert to, kenapa nggak mau ya? Saya ini kan dulu insert equationnya nggak masuk. Oke, kita berarti kita harus buat sendiri. Agak lambat sedikit nih. Saya insert saja di sini equation matrix ya. Halo, ini lambat banget ini jadi. Matrix mana matrix? Matrix. Nggak mau dia. Apa nggak didukung? Oke, design. Dia bentuknya matrik. Mana matrik? Oh, ini dia.
matrik. Matriknya berapa tadi? 3 kali 3. 3 kali 4. 3 kali 4. Oke, 3 kali 3 dulu lah. Ditambahin satu lagi nanti. Jadi di sini yang pertama kita buat dia dibagi menjadi dikalikan setengah. Jadi akan sama dengan 1. Saya masukkan angkanya di sini berarti jadi 1. Yang ini dibagi setengah menjadi 1,5 ya, 1,5 atau 1/2 ya. Kemudian yang ini adalah menjadi angka. Oh, matriknya harus 4 ya. Yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah 1 lagi. Saya harus tambahkan ini tambahkan kolom. Oh, ini harusnya sparse matrik ini ya. Ini kebanyakan malah. Saya ulang aja ini. Ini rupanya dengan begini jadi nggak beres ya. Insert tadi matrik. Nggak bisa juga dia. Saya pakai ini aja, Excel aja, supaya nggak terlalu ini. Saya anggap aja di Excel itu sebagai kolom-kolom ini, kolom matrik. Ini nggak tahu kenapa nggak mau jalan, jadi biasanya harusnya mau jalan. Tapi kalau ini diganti menjadi, berarti yang baris pertama saja yang diganti R1 kan, ini dibagi setengah semua. Hasilnya adalah insert screen recording, saya masukkan ke select area, saya masukkan semua aja, kita start record, saya masuk ke Excel, new Excel. Kita anggap saja ini adalah kolom-kolom matrik. Kita perlu matriknya tadi yang pertama adalah, kalau nggak salah matriknya itu tadi adalah 1,2 berapa tadi? Saya lihat di sini. Ini saya copy-kan saja dulu ke dalam Excel-nya. Jadi ini kemudian dia menjadi berarti yang ini saya perkecil supaya kelihatannya seperti matrik. Oke. Berarti yang pertama menjadi 1 karena dia adalah 2 dibagi dikalikan setengah kan gitu kan? 2 dikalikan setengah kalau saya terus ini sama dengan 1 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan setengah. Kemudian di sini adalah 2 dikalikan setengah. Kemudian yang ketiga adalah 6 dikalikan keempatnya kalikan setengah. Dan yang dibatasi oleh garis adalah 10 dikalikan setengah. Yang bawahnya tetap yaitu 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 1, 2. Yang bawahnya lagi adalah 3, 0, min 3, 6, dan 9. Ini operasi pertama. Jadi dari operasi pertama ini kita peroleh angka ini. Ya, jadi angka awalnya adalah saya taruh aja di sini, ini 1 2 3 kurang. Berarti dia kurang ini. Saya masukkan saja di sini insert cell
Safe ride. Oke. Oke. Jadi ini yang masuk ke sini supaya dia gampang ininya. Oke, kan begitu. Ini aslinya adalah angkanya adalah 2. Kemudian ini aslinya adalah angkanya 3. Ini aslinya adalah angkanya 2. Ini aslinya angkanya adalah 6. Ini aslinya angkanya adalah 10. Kemudian kita kalikan setengah di sini. Jadi 1/2. Oke. Kemudian ini kita bisa kalikan dengan itu semua. Kalau dengan Excel sih, saya biasanya langsung begini saja. Ini akan menjadi angka yang 5 Januari ini, mas. Formatnya salah. Format general. Format general. Karena ini jadinya angkanya adalah data format custom format general. Ini adalah tadi 1 dibagi 2. Sama dengan 1 dibagi 2. Oke. Okay. Ini biar ada kelihatan agak diperlebar. Jadi ini tinggal dikopikan saja. Jadi 2. Oh ini sama dengan tadi. 2-nya kita ganti dengan angka yang di sebelah sana. 2. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 3. Jadi, yang ini saya kopikan ke sampingnya. Ini saya kopikan ke sampingnya. Temu sudah. Berarti setengah tadi. Yang operasi kedua adalah, kita ingin dia baris pertama tadi sudah, baris keduanya yang kedua dan langkah kedua adalah ini 3 F1 tambah F3. Jadi ini saya copy aja semua ini ya supaya mudah nanti. Oke, okay. Kita copy, kita masukkan ke Excel saja supaya saya bisa memberikan contoh pada Anda, saya taruh di sini. Dan yang pertama di setelah operasi pertama ini tadi kita berarti di sini adalah 3 kali R1, jadi 3 minus 3, sorry, sama dengan min 3. Kemudian nanti ditambahkan ke R1, ya. Jadi di sini yang pertama adalah, ini saya kecilkan dulu biar kelihatan seperti matrik. Mana tadi? Undo. Oke, okay. Jadi yang ditambahkan adalah R3, jadi R3 ini yang di 0. Kenapa kok ini R3? Karena yang kedua sudah 0, jadi 1, 0, 0. Karena R2 sudah 0, langsung ke R3 yang dijadikan 0. Jadi di sini akan sama dengan min 3 dikalikan dengan R3. Maaf, salah tempat. Tempatnya harusnya di sini. Kemudian yang lainnya tidak diapa-apakan, ya udah sama dengan yang sampingnya aja. Oke. Jadi di sini kita ini sama. Ya, yang ini kalikan min 3, kalikan min 3, kalikan min 3, kalikan min 3, kalikan min 3. Ditambahkan ke ini. Oh, sorry. Min 3 kali R1 ya, sorry. Saya salah. Sama dengan min 3 kali R1 berarti baris pertama. Min 3 kali R1 terus baru ditambahkan dengan ini. Sehingga dia hasilnya adalah 0. Oke. Seperti itu. Min 3 kali sini ditambah dengan 3. Min 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambahkan ini
min 3 kali 2. Ini mana ini tadi? Kali 5 benar ya? Kali 5 dan seterusnya. Ditambahkan ke R3 sesuai dengan perintah ini. Oke. Kemudian perintah yang ketiga adalah ini. Berarti kita ada dua langkah tuh di situ yang digunakan, yaitu yang pertama adalah min, kenapa kok min 3 per 2 dan ditambahkan ke R1 supaya ini menjadi 0. Ya. R2 ini kita kalikan, kok min 3 per 2 sih? Benar ya? Saya salah, takut salah ini ya. 0, 1, 2, 3 ini supaya ini menjadi 0, harusnya R2, kok ada per 9 ya? Dari mana per 9 nya? Saya cek lagi dengan ininya, tip PowerPoint-nya. Berarti dari min 3 kali R1 ditambahkan ke R3, sudah benar. Yang ketiga adalah min 3 per 2 kali R2. Min 3 per 2, karena itu akan ditambahkan ke R1. R1-nya padahal isinya adalah, ada duanya nggak tadi? Oh, I see. Ini nggak kelihatan karena angkanya terlalu kecil. Ini harusnya angkanya ada koma-komanya, kan? Maka ini saya perbesar dikit supaya dia menjadi angka di blok dulu. Karena ada setengahnya tadi kan ya. Nah, kenapa dia 3 per 2? Karena dia adalah ada angka 1 setengahnya. Ini saya buat aja agak lebar dikit supaya dia kelihatan 1 setengah. Oleh karena itu, yang satu ini supaya menjadi 1 setengah minus, supaya ini jadi 0, maka ini dikalikan 1 setengah atau min 3 per 2. Jadi di sini ini berikutnya nanti, ini saya singkirkan dulu biar tidak mengganggu. Malah ini kalau nggak salah ini sudah nggak perlu. Kemudian kita teruskan di bawahnya, atau kita teruskan di samping sananya saja, yaitu kita perlu angka min 3 per 2. Jadi di sini saya sama dengan min 3 per 2. Supaya dia dapat angka, kalau saya kalikan 1, saya jumlahkan ke sini, dia jadi 0. Sehingga di sini sama dengan, berarti yang ini, yang R2 tetap, karena R2 sudah selesai, kata dia. Karena dia sudah ada angka 1 di sini. Ini angka 1, berikutnya angka 1, berikutnya harus angka 1 di sini. Jadi di sini saya buat dia sama dengan tetap angka ini. Angka ini kita akan jadikan sebagai pedoman untuk mengalikan dengan atasnya, menjadikan atasnya 0. Yang pertama kita sama dengan 1 ini ditambah 1 setengah kali R2. R2-nya saya kasih tanda F4 yang kita tandakan hanya ininya saja. Apa barisnya tetap. Maaf. Ini W. W yang kita inikan. Ininya berubah-ubah. W-nya yang harus kita jadikan tetap. Di sini supaya ini ya. Ini mouse-nya agak ngadat kalau udah disuruh kerja kayak gini, dia ngadat. Padahal memori sudah cukup besar. Oke. Jadi yang pertama, walaupun ditambah ini kalikan 1 setengah karena yang di bawahnya 0 tetap. Ingat ini berubah menjadi redu. Tuh, nggak mau deh.
hang. Satu, dua. Kita ini kita copy-kan ke kanannya. Jadi dia ditambah satu setengah ditambah minus satu setengah menjadi nol. Saat ini dikalikan satu setengah sama dengan min tiga. Min tiga ditambah satu min satu min dua. Ini dikalikan satu setengah menjadi satu setengah di minus ditambahkan ketiga menjadi satu setengah sisanya. Yang ini dikalikan satu setengah menjadi min tiga ditambahkan kelima menjadi dua. Nah yang kedua, karena di sini empat setengah supaya dia jadi nol, ya maka 9 per 2 kali R 2 ditambahkan ke 9 dibagi 2. Langsung jadi September. Dia dianggapnya adalah sebagai tanggal kalau nulis seperti itu. Berarti di sini sama dengan sama dengan 9 per 2. Untuk mengatasi ini itu harus tulis seperti ini. Sehingga di sini adalah sama dengan 4 setengah ini dikalikan dengan R2. Ingat 4 setengahnya supaya tidak berubah-ubah, dia F tetap. Terus ditambah dengan R3. Garis ketiga, R3 itu ya. Oke. Nah, dua langkah ini sudah dilakukan. Pertama, yang R1 dirubah, sudah R2-nya dirubah. Nah, selanjutnya adalah langkah ke berikutnya, yaitu langkah yang kita membuat dia menjadi R berapa ini? R3. Sepertiga R3. Supaya angka R ini menjadi angka 1, ya kan? Supaya dia menjadi angka 1, maka kita buat dia sama yang angka pertamanya tetap, ini saya kecilkan dulu, agak kegedean ini, agak kebesaran, supaya dia tetap keluar 1,5, tapi nggak terlalu besar. Oke, berarti ini kita, di sini, yang kita rubah hanya R3, berarti yang lainnya tetap kan? Jadi sini sama dengan ini, yang lainnya kita tetapkan. Oke. Yang dua juga sama, tetap. Berarti kita tidak berubah-ubah. Yang dirubah hanya R3. R3-nya dikalikan sepertiga. Sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan R3. Sehingga kita peroleh angka sebagai berikut. Halo. Nah. Terakhir adalah operasi ini. Operasi ini untuk memperoleh angka akhirnya. Jadi kita coba di sini. Yang pertama adalah yang dirubah adalah di sini R1 dan R2. Jadi R3-nya tetap. R3-nya tetap, jadi kita sama dengan R3-nya tetap. R3 tetap. Berarti di sini kita dapat peroleh ini, R3 tetap semua. Sedangkan R1-nya 2 kali, supaya ini jadi 0. Ya. 2 kali 1, 2 kali baris ini ditambahkan ke R1. Jadi akan sama dengan 2 dikalikan dengan R3. Ya. Ditambahkan dengan R1. Dari sini kita peroleh bahwa dia angkanya seperti ini. Semua ini dikalikan gitu. Kalikan ini dikalikan 2, ditambahkan ke 0. Ini dikalikan 2, ditambahkan ke min 2. Ini dikalikan min 2, dan seterusnya. Yang ini dikalikan min 2, supaya ini apa? Menjadi 0. Kalau ini dikalikan min 2, menjadi ini, jadi 0. Jadi di sini sama dengan min 2 dikalikan R3 ditambahkan ke R2. Baik,
wah ini terlalu dekat nih. Ini yang kita pilih naik dulu. Oke. Ini berarti kita hasilnya adalah 10000 semua. Oke. Dan ini juga sama dengan hasil yang tadi. Kalau Anda lihat di sini, hasil yang di sini adalah 10001. Ini 4, ini 0, ini 1. Jadi, kalau kita ini kan sama dengan tadi, ini hasilnya adalah 10025 4 0100 0 0 1 1 0 1. Berarti ini hasilnya yang kita peroleh dari hasil perkalian matrik tadi. Kemudian dengan demikian kita akan mendapatkan persamaan matrik secara nyeluruhnya adalah seperti ini. Nah, inilah hasilnya perkalian tadi. Oke, kita hentikan dulu. Nah, ini ada namanya kamu, memang untuk belajar untuk kamu ya. Ini nanti Anda bisa putar lagi caranya. Jadi hasilnya adalah, boleh dikatakan hasilnya adalah sebagai berikut. Itu. Oh, masih ada lagi sampai di sini. Oke, ini adalah cara menghitungnya Regis matrix. Oke, yang terakhir ada pertanyaan atau nanti aja jawabnya atau sekarang? Halo. Iya, Pak. Mau nyoba sekarang atau nanti aja? Tinggal satu sih, Leontief matrix ini, tapi yang banyak menggunakan adalah manajemen. Kalau Anda nggak terlalu, sebetulnya nggak terlalu perlu Leontief matrix ini. Ini ada di makro. Saya akan coba jelaskan. Aduh, ngambek dia. Komputernya ngambek. Kita tunggu saja dia biar nggak ngambek. Saya stop sharing dulu. Gimana jadinya? Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada mau nyoba? Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa dapat murid begini? Cuma Bibi aja yang ngomong, yang lain enggak. Yang lainnya tidur. Aska tidur. Revia baru mau ngomong. Bersin gitu. Enggak. Agnes. Agnes mah jarang ngomong. Agnes kan ketemunya itu kalau ngomongnya kalau sama temennya doang. Oke, Nes ya? Enggak, Pak. Bapak. Ya. Apa? Itu yang kayak min 3R1 nambah R3-nya itu nanti emang ada di soalnya atau nanti kita coba-coba sendiri? Aduh. Kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau kamu misalnya ketemunya angkanya berapa, tapi ini masih, bentar, ini masih pusing dia, ya. Lihat tuh masih ininya saya tuliskan di sini. Oke, yang ini aja. Kalau kamu lihat di sini ya, karena kita itu mau membentuk adalah Regis matrix 1 yang lainnya 0 0. Oh, misalnya ini ada 4 ya, 4x ya. Yang ini adalah B-nya. B-nya adalah tadi 10 ya. Misalnya ini jadi 4. Nah, kita itu maunya bentuknya seperti ini. Yang baris keduanya, belum. Ya, bentuk keduanya adalah ini. Baris keduanya. Entah angka berapa di sini, terserah nanti hasilnya. Misalnya, saja. Itu ya. Kalau 3, maka ada lagi, satu lagi. Misalnya begini. Nah, karena ini barisnya kurang 1, maka dia hasilnya nanti tidak karuan. Harusnya ada 4 kalau seperti ini. 0, 0, 0, 1. Pak, maaf, screen-nya nggak ada ya? Oh. Astagfirullah. Maafkan daku. Maafkan aku. Oh gitu ya, itu lagi nyanyi. Oke, di sini
kamu lihat bahwa bentuknya adalah ini hasilnya adalah ini adalah hasil dari X1, X2, X3 misalnya seperti itu. Jadi ini mewakili X1, ini mewakili X2, ini mewakili X3, ini mewakili X4. Ini adalah koefisien B-nya. Artinya sini sebelah kanan. Kalau di dalam persamaan, maka dia sama dengan 1 X1 ditambah 0 X1 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 sama dengan berapa tadi? 4. Dan begitu. Jadi 1 X1, 0 X2, 0 X3, 0 X4, 0, 0, 0. Jadi X1 sama dengan 4. Gitu loh. 0, 1, 2, 3 ini berarti yang 1, yang ada 1 cuma X2 saja. Ya, kalau ini sama dengan 0, X1, ya, itu ditambah, kemudian ditambah, ya, tanda petik ditambah, 1x2, mau nggak mau dia, n, 1x2, ditambah lagi, sama dengan ini, saya copy aja ini, 3 X 3 terus ditambah lagi 4 X 4 ditambah lagi ini sama dengan 15 dan M14. Oh, ini kurang N. Nah, dia kalau kurang-kurang itu ngasih tahu. Biasanya kalau kurang dia ngasih tahu. Oke. P15. Kalau di ini kan saya grup aja ini grup kok false ada yang salah masih n ini oh ini dia n ini terus kemudian tanda petik n ini nah begitu. Ini sama dengan bawahnya adalah ini, bawahnya adalah ini. Oh, X1-nya salah. Karena dia harusnya turun. Ini kurang baris ke-13-nya itu harusnya 13 tetap. M13, N13. Jadi di sini kalau saya copy ke bawah tetap sama. Oke. Maunya sih bentuknya gini. Jadi perhatikan di sini satunya di masing-masing X. Kalau ini artinya berarti X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 9, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 2. Di persamaannya. Nah, untuk mencapai itu dari persamaan yang 3 ini, itu harus dilakukan langkah. Langkah pertama adalah, jadikanlah angka 2 ini jadi angka 1. Yang lainnya harus ikut.
setengah x2, 1, 1 setengah, 3, 3. Yang kedua, enggak diapa-apain, lewat. Angka berikutnya, jadikanlah yang di bawah angka 1 ini 0. Sesuai dengan syaratnya tadi kan, dia reduce matrix kalau awalnya yang paling atas 1, di bawahnya 0, baru nyamping ke sini 1. Nah, supaya di sini 1, ya, dan ini 0, maka caranya adalah kita, kalau ini kan sudah 0, nggak masalah. Jadi yang masalah adalah yang bawah. Ini belum 0 nih, masih 3 nih. Supaya dia menjadi 0, kita harus gunakan baris 1, kita kalikan min 3, ditambahkan dengan 3, akan menjadi 0. Jadi min 3R1 ditambah R. Oke? Ngerti? Halo? Mana nak? Ini ya, Pak, diperoleh karena kita ingin menjadikan ini angka 0. Sesuai dengan syarat, ini jadi 100. Nanti ini jadi 010. Ini harus jadi 001. Ini harus jadi 0001 di sini ya. Tapi karena ini hanya 3 persamaan, dia hasilnya tidak akan benar nanti. Atau kalau kita masuk ke sini, aduh ini kenapa ini? Kita escape enggak mau tadi. Halo. Oke. Kalau kita jadikan ini, kalau ikutin dia, ini enggak ada kan? Ini kita buang dulu ya. Atau saya copy saja ini ke bawahnya biar dia sama. Jadi yang diinginkan tadi adalah ini tidak ada barisnya. Ada di sini, ini akhirnya jadinya nanti di sini adalah 401 itu 2,5 berapa? 401 ini adalah 401 dengan 4 dengan 0 sama dengan 1. Oke, ini. Yang ini juga akan menjadi berapa tadi? 2,5 0,05. Berarti di sini jadinya sama dengan X4-nya adalah ini. Dan ini tidak ada. Oh, salah tempat saya. Ini jadinya di sini. Nah, kemudian di sini hasilnya jadi seperti ini. Perhatikan 1,0,0,0,1,0,0,0,1. Di empatnya, karena ini jadi hasilnya nanti berarti 1x1 ditambah 2,5 x4 sama dengan 4. Ya. 1x1 ini 0 kan? Ini 0. 0, jadi dia hasilnya adalah, kalau ingin supaya lebih jelas, mungkin saya kasih jarak saja ini, jadi plus-plusnya supaya ada ini, ada berjarak. Oke, jadi begitu. 1x1 ditambah itu, ditambah itu, ditambah itu. Nah, begini. Yang artinya bahwa karena X4 itu persamaannya hanya 3, kita tidak bisa menyelesaikan sampai 4. Tidak seperti yang di sini. Kalau ini kan pura-puranya tadi masih pura-pura saja, tapi ini saya coba saya hapus saja ini biar enggak ganggu. Jadi di sini adalah ketemunya adalah 0. Oke, sama. Akibatnya kalau dari ini, ini nggak bisa di ini. Terpaksa saya harus matikan dulu ini. Restart program. Kasian ya, sudah buat capek-capek. Terus restart lagi. Belum disimpan pula. Oh, udah, masih ada. Ya.
masih ada. Sip, berarti ini masih bisa disimpan. Simpan. Tinggal diedit. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa dia dari 2, 3 ini, 2 ini kita jadikan angka 1, lainnya 0 sampai di sini. Yang ini nggak boleh berubah, ini terserah ikut aja. Ini 0, 1, ya, 0, 1, 0, 0, ini juga terserah berapa. Ini 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 berapa. Jadi 0, 0, 0, 1. Nah, kalau dari sini kita simpulkan bahwa X1 sama dengan 4 dikurangin 5 per 2 X4. Karena ini adalah X1, X2, X3, X4. Oke? Yang ini, apa namanya? Yang X2, X2 adalah 1 sama dengan 0. Jadi X2-nya adalah 0. X3-nya 1X3 ditambah setengah X4 sama dengan 1, sehingga X3 sama dengan 1 dikurangi setengah X4. Masih bingung? Kembali ke contoh yang di atasnya. Perhatikan di sini. 2, 3, min 1. 2, 1, 5. 1, 1, 1, 0. Dari mana kita bawa ini jadi R1 ditukar dengan R3 ya. R1 ditukar dengan R3. Kita tahu itu karena 1 yang kita inginkan itu sudah ada di R3. Ya, ini sudah kita pindahkan aja ke atas. Ya. 1 ini kita pindahkan saja ke atas. Jadi kalau kita saya copy-kan ke ini. Ini semua aja. Copy. Pindahkan aja ke Excel biar gampang perkaliannya. Ya. Jadi kita punya angka yang ininya adalah saya perkecil semuanya, ini menjadi yang kira-kira mirip matrik. Ini juga berarti saya perkecil menjadi mirip matrik. Oke, nggak mau ya. Undo. Berarti ini diperkecil. Oke. Berarti saya sudah punya di sini, ini jadi kacau karena ini ya. Dia, saya ulang aja ini semuanya untuk mengcopy-nya. Ini saya perkecil lagi aja semuanya. Oke. Ini saya buang aja dulu biar tidak, biar enggak, ya, contohnya kelihatan. Oke, yang pertama adalah kita punya matriks 2, 2, 1. Berarti ini adalah X1. X2 berapa? 3, 1, 1. Satu. Ya, B-nya berapa? Nah, B ya. B-1, 3, 1. Nah, dari ini kita mau jadikan ini baris pertama harus 1, kan reduce matrix. Berarti operasi yang paling mudah adalah kita gunakan operasi ini. Operasi ini. Yaitu jadikanlah dia itu R1 ditukar dengan R3. Karena R1 ditukar dengan R3, maka kita cukup ini kan saja di sini. Berarti ini pindah ke atas ya. Yang ini ada pindah ke bawah. Nulis gitu aja sebetulnya. Yang kedua, kita perlu menjadikan R2-nya menjadi angka 1. Sesuai permintaan angka 0. Ini harus 0. Kalau ini 1,
ini satu, ini harus nol, ini harus nol. Kalau ini satu, ini harus nol, ini harus nol. Kalau ini satu, yang berikutnya enggak. Jadi di sini, supaya ini menjadi angka satu, maka cara terbaikan termudah adalah baris pertama saya kalikan min 2, ditambah ke baris kedua. Sehingga saya akan mendapatkan baris pertama tetap. Ya. Jadi ini baris pertama adalah akan tetap. Jadi di sini sama dengan baris pertama. Tidak berubah, sampingnya juga tidak berubah. Baris kedua yang berubah, yaitu sama dengan mintanya min 2, min 2, ya, dikalikan dengan 1, berarti baris pertama, ya, sama dengan min 2 kalikan 1, 1 itu kan yang ada di baris pertama, kemudian baru saya jumlahkan ke R2, ini R2 aslinya, sehingga dia jadi 0, yang lainnya ngikutin. Baris ketiga, nggak usah diapa-apain, jadi tetap. Ya, ini tetap. Langkah berikutnya adalah R, min R, ini ke R3. Ya. Oke, berarti ini saya agak berkecil sedikit. Oke, supaya kamu bisa melihat hurufnya yang saya perbesar, oke, oke. Jadi ini yang kita lakukan, ini tadi sudah kita lakukan dengan perintah tadi itu, supaya ini bisa geser ke sampingnya. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana operasi ini? Operasi ini dilakukan dengan cara R1 dikalikan min 2, ditambahkan ke R3. Berarti R2-nya tetap, dan R1-nya tetap. R1 tetap, R2 tetap. Ya, ini tetap. Yang ini yang berubah, yaitu sama dengan mintanya min 2 dikalikan R1, ditambah dengan R3. Sudah, tinggal di copy saja. Yang berikutnya, R2 dikalikan, kenapa kok R2 dikalikan min 1? Loh, ini kan 1. Kita ingin, min 1, kita inginnya jadi 1. Ya, supaya dia jadi 1, maka yang lainnya tetap. Tidak diubah. Jadi ini saya copy aja semuanya dulu, nanti baru saya ganti. Tiga, ini saya tiga berarti. Oke. Yang ini yang berubah, dikalikan min satu, sama dengan min satu, dikalikan dengan ini. Jadi ini, supaya dia jadi, nah, jadi kan satu, nol, satu. Di sini satu. Kemudian ini harus dinolkan yang atas ini dan di bawah ini harus nol. Gitu ya. Dia harus nol, maka kita lakukan operasi ini. Di mana R2 saya kalikan minus, kalikan min satu, kemudian saya tambahkan ke R1 supaya apa? Satu nol. Ya, jadi di sini saya tambahkan dan satu lagi, operasi satu lagi adalah ini. Yang sama, min R2 kali R3. Ini bisa ditulis bareng. Ya. Karena ini masing-masing mempunyai, apa, setelah dilakukan, dia mempunyai dampak terhadap baris yang lain-lain. Satunya baris S1, R1, satunya baris R3. Ya. Jadi di sini, R1-nya ada yang tidak berubah adalah baris R2. R2 tidak berubah, yang lainnya berubah. Kenapa ini koma ngadat gini? Oh, iya.
Yang ini berubah yaitu menjadi sama dengan minus R2, minus R2, minus kali R2, minus R2 ya, minus R2 ditambah dengan R1. R1-nya mana? Ini. Oke. Sehingga kalau kita copy-kan di sini, ayo. Oke. Yang bawahnya, min R2 ditambahkan ke R3. Sama dengan min R2 ditambahkan ke R3. Sehingga dia memperoleh angka yang nol semua. Dari sini kita tahu bahwa tadi ini berapa? X1 dan B. Jadi ini saya copy-kan semua ini. Oke, artinya bahwa di baris yang satu itu adalah 1x1 ditambah 0x2 sama dengan 4. Berarti x1 sama dengan 4. 0x1 ditambah 1x2 sama dengan min 3. Berarti x2 sama dengan min 3. Apa itu bukan x, Pak? Y. Ya udah ganti aja Y. Kalau di sini x, ini Y. Terserah kamu mau ganti x, y atau a, b, c, d, e, f, itu kan nama variabel saja. Kalau begini, jadi ketemulah nanti di sini simpulannya adalah y sampai x sama dengan 4 dengan y-nya sama dengan min 3. Kenapa perlu repot-repot gini? Ini diperlukan kalau dia banyak sekali x-nya. Kalau tidak ya pakai sistem apa? Eliminasi cukup. Kalau xy masih ya mudah. Xy z k l m n o p q r s variabelnya, maka penggunaan ini akan nanti penting sekali. Oke? Kita lanjut. Masih ada pertanyaan? Enggak, langsung ke berikutnya. Ini adalah kalau kita menyelesaikan seperti ini. Hasilnya adalah begini, maka kesimpulannya 1x1 ditambah 0x2 ditambah 1x3 ditambah 1x4 sama 3x4 sama dengan 1. Oleh karena itu, X1 sama dengan 1 dikurangin 1RS. Jadi kita umpamakan X3-nya R, X4-nya S. Karena kita hanya punya 3 persamaan. Sedangkan X-nya adalah 4. Maka kita sering, karena kita nggak tahu X3 dan X4-nya, kita umpamakan sebagai R dan S. Sehingga X1 sama dengan 1 dikurangin R, dikurangin 3S. X2 sama dengan min 2 dikurangin min 2R. Ya. X2 sama dengan min 2 dikurangin 2R dikurangin 1S. Sedangkan X3 R dan S. Ini hasil reduce tadi juga sama. Di reduce sehingga dia sudah jadi persamaan. Dan bentuk akhirnya harus 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ini harusnya bisa juga, tapi karena nggak bisa ya berhenti di sini. Ini hasilnya, jawabannya tidak jelas gitu ya. Oke, kita lanjut dengan yang berikutnya. Nah, biasanya dalam suatu sistem, ini sistem persamaan ini, itu sampai A1N sampai MN di sini ya.
dinamakan sistem homogen. Di mana sistem non homogen setidak-tidaknya ada satu C yang tidak sama dengan 0. Kalau ini sistem homogen jika C-nya ini sama dengan 0 semua. C1 2 3 4 5 6 ini. C-nya 1 2 3 4 5 6 0, maka C ini namanya sistem homogen. Kalau sistemnya salah satu sistem jika C-nya salah satu C-nya tidak sama dengan 0, maka dinamakan sistem yang tidak homogen. Nah, konsep penyelesaiannya adalah jika jumlah K-nya, yaitu jumlah K itu adalah lebih kecil dari N, jumlah persamaannya lebih kecil dari N, maka terjadilah penyelesaian yang tidak, solusi yang tidak finite, tidak pasti, besar sekali, banyak sekali. Kalau K sama dengan N, akan terjadi unique solution. Contoh di sininya adalah tentukan bahwa apakah ini unik atau tidak. Dia punya 1, 2, 3. Persamaannya punya 3 X-nya. Dia punya 2 persamaan. Homogen sistem, iya. 3 unknown M. Oleh karena ini sistemnya memiliki infinite many solution. Banyak sekali punya angkanya. Masih ada perwakilan dari Z-nya sebagai R atau S tadi. Oke. Saya lanjut dengan inverse matrix. Karena waktunya tinggal 15 menitan. Inverse matrix, jika C kali A sama dengan I, maka C adalah inverse dari A. Dan A adalah dan jika C adalah inverse dari A dan A adalah invertible. Maka di sini C A sama. Jadi contohnya suatu matriks bisa di inverse kalau A-nya 1, 2, 3, 7 dan C-nya adalah 7, min 2, 3, 1. Apakah ini bisa di inverse? Kita hitung aja. Kalau hasil kalinya adalah 1, 0, 0, 1, maka C adalah matriks inverse dari A. Ya. C A, C kali A, 7 kali 1, ya, ditambah 2 kali min 2 kali 2 dan seterusnya akan ketemu menjadi matrix inverse. Tapi saya tidak akan mengeluarkan yang model-model gini kok. Kita lanjut saja dengan metode mencari ini inverse matrix dengan cara reduce tadi. A kali I 1 0 2 0 dikalikan dengan matrix inverse maka ketemulah matrix yang invertible-nya. A pangkat min 1 berarti matrik inverse. Kalau ini diselesaikan menjadi 1, 0, 0, 1 seperti ini, maka hasil sebelah kanannya akan menjadi seperti ini. Dan matrik yang ini adalah matrik inverse. Itu ya. Dengan hal yang sama di sini, coba telah cari matrik inverse ini, sama juga dikalikan saja seperti tadi, ya, dengan koefisien matrik. Saya lanjut saja. Yang terakhir adalah Leontief input-output analysis. Misalnya suatu ini adalah entry-nya disebut input-output koefisien, di mana ini industri A, industri B. Industri A membutuhkan barang dari industri yang lainnya. Jadi di sini A butuh demand-nya adalah industri A demand-nya adalah 200 butuh dari A, butuh dari B 120, butuh dari C adalah 144. Final demand-nya sekian. Sebaiknya saya tidak ikut jelaskan ini biar aja ini nanti urusan ekonomi makro. Jadi saya lewati saja ini sementara ini. Nanti kalau saya jelaskan sekarang semakin mengacaukan ininya. Kebanyakan yang disampaikan, jadi ini saya skip dulu. Tapi kalau Anda mau baca, nanti penjelasannya juga akan saya jelaskan dalam videonya. Oke? Okay? Jadi saya cukupkan sekian dulu. Ada pertanyaan, anak-anak? Halo, apa udah pulang? Masih ada kan?
Ayo bangun. Ini hang lagi komputernya sudah. Kenapa ini? Ayo dong, simpan. Nah. Oh, ini kebanyakan yang dilihat. Stop presenting. Ayo dibuka mukanya. Ini dibuka mukanya. Dibuka videonya. Yang rajin emang tadi si Vivi, sekarang Vivi udah capek habisin pulsa. Agnes, apa kabar? Aska, Aska terlambat ya? Iya, Pak, saya udah telat 10 menit. Kenapa kok terlambat? Saya tadi terlambat juga ya, Rani ya. Saya terlambat dulu 1 menit tadi. Saya terlambat tadi 1 menit. Kalau kena Pak Rene kamu gimana? Nah, jangan harap ya. Iya. Kalau kamu janjian jam 7 kurang seperempat sudah harus ada di situ. Ingat ya. Yang dasarnya paling strict terhadap disiplin. Untuk semuanya, kalau kamu datang, misalnya janjian jam 7, kamu datang jam 7, maka dia sudah keluar dari ruangan. Gitu. Untuk ini aja, supaya kamu gak shock nanti kalau kamu udah, Pak saya datang pas jam 7, jam kamu salah mungkin. Ini jam 7 lewat 1 detik sudah. Gitu. Oke, okay. Kalau gitu selamat belajar. Silakan ini akses e-learning. Kamu boleh pakai di situ linknya memang ke YouTube juga langsung bisa ya. Untuk yang video kuliahnya belum saya masukkan, tapi video presentasinya sudah semua. Terus contoh UTS ada. Itu dilihat ulang sambil kamu, kan kalau dengan video kamu bisa pause dulu, lihat dulu, dan seterusnya, dicoba. Kalau Anda nggak nyoba, insya Allah bisa tapi kurang lancar. Gitu. Jadi harus dicoba. Oke, ini orang Madura hilang ya? Sinyalnya nggak ada. Ini habis pulang kampung, kalau udah jam begini pulang kampung lagi. Nikah mungkin ya, dinikahkan ya. Oke, saya akhiri sebelum akhirin absennya tadi siapa yang mana tadi hadir semua ya? Aska hadir ya. Yang ini saya bingung nih Farah atau Nisa hadir aja lah sudah daripada nanti nggak boleh ujian kan repot. Ya. Jadwal kegiatan tugas yudisium. Mana tadi? Oke, hadir. Simpan. Oke, selesai. Kita selesai. Selesai. Oke. Pertemuan ke-7 kita cuman besok cuman review, jadi saya akan buka lagi chapter 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. Untuk yang mau nanya lebih detail besok bisa kita lakukan. Ya mungkin lebih banyak yang kamu yang aktif besok ya. Siapin soal yang nggak bisa. Oke? Okay? Halo. Okay, baik Pak. Iya Pak. Karena buka seluruh mic-nya buka semua nggak apa-apa. Ngomong semua nggak apa-apa. Mau ada yang pukul-pukul atau apa di sana terserah. Niken, mana Niken? Belum nyala ya Pak, padahal udah saya nyalain. Nyala ada speakernya, tapi orangnya nggak nyala. Indah nggak nyala, karena Vivi nggak speakernya. Vivi nggak speakernya juga nggak nyala. Okay. Jadi besok Anda siapkan pertanyaannya. Jadi kita tanya jawab aja besok pelajarannya. Kalau nggak ada tanya jawab, ya sudah kita tutup juga aja ya. Nah ini maaf. Oke, okay. Pakai satu aja nih kan. Ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tinggal Aska saja yang susah banget. Oke. Okay.
Selamat istirahat. Saya masih ada bimbingan lagi, sebentar lagi. Video macam-macam ya. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Yuk.
Halo. Halo, Michael. Halo. Wah, dengeran. Halo, oh saya yang salah. Rupanya saya pakai jilin. Jadi, bentuknya adalah kayak kursus-kursus gitu, tapi lembaga resmi. Ya, halo? Halo, iya, Pak. Putus-putus kamu ngomong tadi apa? Halo?
Oh gitu, ya udah. Jadi gini, kamu bisa di perusahaan, kalau sudah ada di perusahaan, atau perusahaan kamu sendiri, mungkin kamu bikin perusahaan di Lebon. Itu yang dibuat laporan. Jadi sekarang agak bebas, bisa di perusahaan yang ada, bisa nyari perusahaan di Bakri, bisa magang 6 bulan, 20 SKS, bisa, atau kamu magang biasa aja, atau course online course tadi, massive online course ya, kalau salah namanya itu. Bisa di ada di UI, ada di Udemy yang paling banyak memang. Ada yang free, ada yang berbayar dan lain-lain. Itu bisa kamu pakai dan dilapor lapornya. Tentu yang MOOC harus yang ada sertifikatnya ya. Ada ujiannya dan lain-lain. Gitu. Oke. Okay. Jadi gampang aja kok sebetulnya. Oke. Okay? Ada jadi sekarang nggak usah terpaku harus ngelamar di perusahaan, karena keterampilan yang kamu perlukan bisa saja kamu mau jadi YouTuber, kursus YouTuber boleh. Iya, Pak. Gitu ya. Boleh, kan masih lama, masih 6 bulan nih. Oke. Kalau udah nggak aneh, udah bentok nggak nemu siapa apa ya. Iya, makanya saya salah satu yang saya kasih contoh itu Udemy. Tidak harus Udemy ya. Dan Udemy Indonesia ada, Udemy luar negeri bisa juga. Nilainya tentu lebih positif yang Udemy internasional. Misalnya kamu mau sertifikasi data analisis gitu ya, ya boleh. Atau sertifikasi apa ISO. Atau sertifikasi apalagi management quality, kamu tergantung makanya yang perlu dibicarakan di dalam situ, kamu arahnya mau kemana. Nanti kapan-kapan saya undang melalui ini aja, Google Meet, untuk membicarakan bersama-sama. Oke? Iya, Pak. Oke. Ya tergantung ininya dong, tergantung kegiatannya. Oke. Okay. Ya? Ya? Bukan dapetnya berbeda-beda. Kalau kamu online course yang misalnya misalnya tentang apa? Menguasai skill tertentu ya. Misalnya kamu gampang-gampangannya ya, saya ngarang di mana, cuma ngarang aja. Oh, saya ingin menguasai pembukuan, Pak. Maka course-nya course pembukuan dong. Oh Pak, saya mau menguasai tentang decision analysis, Pak. Pengambilan keputusan. Atau membuat SOP. Jadi membuat prosedur. Atau monitoring evaluasi dan lain-lain. Kan bisa saja. Atau pemasaran, Pak. Saya membuat marketing digital nih. Mau kursus-kursus marketing digital. Juga bisa. Makanya minatnya kemana dulu? Ya. Nah, kalau kamu marketing, kenapa enggak kamu ambil digital marketing aja sekarang? Ya. Jadi kamu cari-cari mana digital marketing dan enggak terlalu mahal kok. 189 kalau enggak salah. 189.000 itu kan sama dengan biaya pulsa kamu sebulan tuh. Lah iya kan? Iya, Pak. Oke. Okay. Gitu aja. Good luck ya, Nak ya. Ya sama-sama. Nah, nanti tolong sambil kalau saya misalnya masih belum sempat menjelaskan ke teman-temanmu yang di itu, kamu boleh aja kamu tulis di situ. Oke. Nah, kamu saya jadikan ketua di situ ya, ketua kelas. Nah, thank you. Ya, Nurul, kamu manggilnya apa sih? Nurul ya? Diah ya? Oh jangan, kalau saya panggil ini, saya panggil kamu orang lain kan susah. Dia, oke, dia ya. Jadi dia yang anu ya. Nanti kalau ada kontak person utamanya dia. Oke,
Thank you, Dia. Assalamualaikum. Thank you.